Apa arti TI bagi kalian? Menarik nih, karena ngutip dari seorang Syamsul Ramli, seorang ahli pengadaan barang dan jasa yang nyebutin bahwa TI itu bukan cuma punya arti teknologi informasi, tapi juga teknologi ilahi. Kalian pasti udah nggak asing ya? Sekarang jejak abadi dunia itu bukan direcord oleh sebuah prasasti, namun oleh teknologi sendiri. Semua hal yang kalian lakukan setiap detik, setiap saat, itu yang menggunakan teknologi pasti terekam dan jadi catatan digital atau track record kalian untuk sepanjang masa. Catatan yang nggak bisa terhapus sama teknologi ilahi, apa hubungannya? Jadi, dengan teknologi informasi, semua orang itu boleh bernepotisme, berkorupsi, melakukan tindakan kecurangan. Namun, semua itu akan tercatat. Sehingga apabila orang itu melakukan penyimpangan, itu sangat mudah untuk kita melihat track record seseorang tersebut dan mengetahui apa saja yang telah mereka lakukan di dunia ini. Radius Studio 1 Minute, see you guys!